masalah dengan pujian kelar. Kini Ashanti kena sentil usai disebut elus jambang Torik Halilintar. Baru usai masalah dengan pujian yang dikira sengaja cueki saat diajak salaman dan juga cipika-cipiki. Kini Ashanti kembali kena sentil lantaran sikapnya ke Torik Halilintar. Nama Ashanti kembali ramai menjadi perbincangan. Rupanya hal itu lantaran videonya saat bertemu dengan Torik Halilintar di pesta ulang tahun anak Krisdayanti Amora Lemos. Dalam video, Torik yang datang terlambat dengan sang kekasih Fujianti Utami rupanya langsung menghampiri Ashanti. Pada saat bersalaman dengan Ashanti, jambang Torik rupanya terlihat dielus-elus oleh istri Anang Hermansyah itu. "Abang gak punya jambang, abang aja pengen," ujar Ashanti sambil mengelus pelan jambang Torik. Sementara itu, Torik tampak menyapa Amina Buah Hati Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Torik kemudian menggendong Amina dalam dekapannya. Tak cuma itu saja, ia rupanya juga mencium gemas keponakannya tersebut. Namun netter rupanya langsung ramai memberikan komentar sinis terkait sikap Ashanti dalam video itu. Hal itu lantaran sikap Ashanti yang mengelus-elus jambang Torik. "Duh, kenapa ya kok colek-colek pipi Torik, seharusnya itu nggak boleh," tulis salah seorang netter. Lagian Torik ngelayani aja, kayak menikmati banget elusan Ashanti, jadi risih ngelihatnya, komentar netter yang lain. "Selesai Bunda Fuji, sekarang Bunda Torik," timpal yang lain. Mendapati banyak sindiran sekaligus kritik atas sikap Ashanti tersebut, beberapa netter rupanya pasang badan. Mereka memberikan pembelaannya terhadap Ashanti. Netter menilai wajar sikap Ashanti tersebut yang dinilai sebagai sikap perhatian terhadap Torik. Terlebih Ashanti sudah menganggap Torik seperti anak sendiri. "Gak boleh, kenapa dah? Itu kan bunda. Bunda udah nganggap Tor kayak anak sendiri," tulis netizen yang lain. "Astagfirullah, itu kan udah kayak anak sendiri. Kenapa jauh bedah mikirnya sampai ada kata menikmati," komentar netter yang lain. "Torik tuh lagi main sama Amina. Mulutnya dimonyongin ke Amina terus bunda pegang jenggotnya. Duh ampun dah," imbuh netizen yang lain. Bukan kali pertama Ashanti juga sempat menuai kritik lantaran dikira sengaja mencueki Fuji. Hal itu lantaran dalam sebuah video, ia terlihat tak menyambut hangat saat Fuji mengajak bersalaman dan juga cipika-cipiki. Namun tak lama usai video tersebut viral, Fuji dan Ashanti membuktikan bahwa hubungan keduanya baik-baik saja.